Assalamualaikum. Kembali lagi bersamaku, King Yorek. Ikuti terus menu-menu menarik dari kami ya. Kali ini saya akan membuat makanan ringan dengan bahan dasar telur dan kulit pangsit. Menu ini bisa jadi camilan favorit saat kumpul dengan keluarga loh. Rasanya enak dan gurih, dan tampilannya pun juga menarik. Saksikan cara bikinnya yuk. Berikut ini bahan-bahannya. Untuk lebih jelasnya, bisa lihat di kolom deskripsi ya, Bun. Mari membuat. Tumis setengah siung bawang bombay. Jika sudah layu, masukkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris. Tambahkan 1 buah wortel yang sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian tambahkan 3 buah sosis. Masak sampai matang ya. Masukkan ke wadah. Beri 3 butir telur. Bumbui dengan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Aduk rata. Olesi cetakan dengan margarin. Masukkan kulit pangsit ke cetakan. Sedikit ditekan ya, Bun. Kemudian isi dengan adonan telur. Lakukan sampai habis. Oven selama 20-30 menit dengan suhu 200 derajat. Telur pangsit panggang siap disajikan.